Di saat kelompok kriminal bersenjata beraksi, Panglima TNI dan Kapolri Senin siang memberi pengarahan kepada ratusan personel TNI Polri di Makodam 17 Cendrawasih. Soal masih adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada kelompok bersenjata sehingga memberikan keamanan bagi masyarakat di Papua. TNI kan juga memiliki tugas untuk itu, ya, untuk mengamankan masyarakat. Ya. Tentu kalau di KKP ya harus kita laksanakan dengan tegas, namun terukur. Dan tentunya dengan masyarakat kita tetap humanis. Senada dengan Panglima TNI, penindakan tegas dan terukur menghadapi kelompok kriminal bersenjata diperlukan. Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas HAM menindak KKB. Tentunya sering berkoordinasi dengan teman-teman Komnas HAM yang ada baik di pusat maupun yang ada di Papua untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami lakukan betul-betul bisa proporsional. Tentunya kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat. Ya.